mantap. Ini lebih-lebih dari restoran bintang 5 ini rasanya. Gak percaya, cobain aja sih. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita mau bikin spaghetti. Spaghetti. Nah, kita udah ada spaghettinya La Fronte. Kita mau spaghetti bolognese. Oke, okay. Langkah-langkah yang pertama kita siapkan dulu bumbunya. Bumbunya sebagai berikut. Pastanya 500 gram spaghetti. 250 gram daging giling. 250 gram jamur kancing. Cobai dipotong memanjang. 4 siung bawang cabai rawit sesuai selera, saus tomat secukupnya, tomato paste, minyak goreng secukupnya, cukupnya. Oke, itulah bumbunya yang perlu disiapkan. Kali ini kita mau mulai masak. Ayo kita masukkan spaghetti-nya dulu. Kita masukkan spaghetti-nya ke air yang udah mendidih. Ini air yang udah mendidih. Masukkan seperti itu. Masukkan semuanya aja. Jadi ini biasanya satu porsi ini muat untuk 4 atau 5 orang. 5 orang sih masih muat. Oke. Kita masak dulu airnya. Sembari kita nunggu spaghetti-nya matang, kita masak sausnya. Oke, kita masak sausnya dulu. Oke, untuk bikin saus bolognese-nya kita perlu panasin dulu minyaknya. Ini sudah panas, kita masukin bawang putihnya. Apa bawang putih yang sudah kita chop, masukkan. Aduk-aduk. Jangan terlalu lama karena nanti juga akan matang dalam proses masaknya. Bawang bombay kita masukkan. Cabenya kita sengaja untuk terakhir aja nanti karena nanti DDL nggak bisa makan kalau pedes-pedes, kasihan nanti perutnya sakit. Nah, untuk cabenya kita sisain untuk nanti yang dewasa. Oke. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai layu. Cabai rawitnya. Tambah kemangi. Oke, spaghetti-nya udah matang, saatnya kita angkat. Spaghetti-nya sudah matang nih, pastanya sudah matang. Jadinya banyak sekali. Dan pastanya sausnya juga sudah matang. Itu dia. Saatnya kita makan. Ayo, kita masukkan daging. Dagingnya itu daging giling, ini sudah digiling. Kita masukkan saja. Bung. Seperti itu. Sampai rata, sampai nanti setengah matang aja.
masukin mushroom. Baunya udah harum banget. Makanan kita bisa tebak enak atau enggak dari bau yang sudah kelihatan. Oke, begitu. Kita masukkan pastanya. Oke, inilah teman-teman hasil akhirnya spaghetti bolognese. Ada mushroomnya, nih mushroomnya. Wah, coba kita cobain. Seperti apa rasanya? Kalau sausnya sudah mantap. Nggak nyesel, pokoknya nggak nyesel, capek-capek mushroomnya. Fresh banget. Aku suka pakai daun kemanginya buat garnish karena dia menambah cita rasa. Coba nih kalau tambah daun kemangi. Italiano. Dulu banyak banget nih, puas pokoknya kalau masak sendiri tuh. Jadi kalau mau bikin pasta spaghetti ini, modalnya untuk pastanya sendiri adalah nanti 15.000, itu bisa buat berempat. Kalau berlima itu ya dikit-dikit. Terus untuk dagingnya 1/4 kilo, untuk 1/4 kilo itu aku tadi beli 30.000. Yang lain-lainnya seperti mushroom aku beli 1/4 kilo itu di 10.000, lagi 10.000. terus seperti saus ABC, saus itu 6.000 satu botol yang kecil. Bawang bombay satunya 2.000 di sini. Terus cabai lagi ya.
banget. Oke, aku mau ngabisin ini. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa upload video-video yang barunya. Like juga dan komen di bawah untuk kalau mau nanya-nanya resepnya atau mau nanya yang lainnya atau mau sekedar curhat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.